sendiri dan nggak tahu hasilnya kayak gimana. Semoga aja bagus. Alright. Ini pelan-pelan. Mana ada tikungan kan? Semoga aja mikrofonnya semoga aja mikrofon gua atau suara gua bisa kedengeran ya. Soalnya biasanya lebih rame anginnya daripada suara gue. Alright. Salib dulu. Salib dulu. Alright. Oh, terlihat macet sih di depan. Jadi kita enggak bisa menambah kecepatan lebih dari yang barusan. Oke, mungkin di situ terasa getarannya karena gua lewatin gak jelokan. Alright. Oke. Nah ini juga mungkin berasa. Nah setiap kali gajlokan mungkin lebih kelihatan kali ya, gemeter gimana gitu. Soalnya kan gajlok gitu kan. Bukan polisi tidur juga sih, lebih ke jalannya bergelombang begitu. Jadi otomatis kameranya nanti hasilnya bakal ngalamin goncangan juga cuy. Alright, lampu hijau. Next. Oh, jalannya udah jadi lumayan luas. Alright, kita coba berusaha nyalip dulu biar nemu jalan yang bisa bawa kebut-kebutan. Jadi kita ambil kiri dulu. Alright. Oke. Ini bagus nih dari sini nih. Nah, tapi lagi rame, nggak bisa kebut-kebutan juga nih. Oke, sudah lumayan. Woo! Kali ini gue nyobain siang hari, jadi kalau misalkan nanti siangnya bagus, kita tes malamnya aja. Masa kamera 30 juta malam jelek hasilnya? Oke, siap. Tapi ini lebih ke apa sih namanya, fokus ke depan doang gitu kan. Soalnya gue gak pakai helm, jadi kalau misalkan kameranya ditaruh di helm tuh gue noleh kanan kiri itu pasti kelihatan. Karena ini kameranya gue nggak taruh dalam, jadi ya fokus ke depan doang cuy. Ya udah nggak apa-apa lah, terusan nanti gue pindahin ya, insya Allah. Jadi biar ketika gue nolah-noleh pun di samping-samping kanan kiri gue, suasananya tetap biar tetap ke shoot gitu cuy. Guys, ke shoot apaan? Alright, nah udah mulai longgar nih, kita coba nambah kecepatan biar kita bisa ngebedain juga di kecepatan tinggi dalam keadaan jalannya gajlokan atau banyak tambalan, dan pada saat jalannya tuh lagi mulus gitu. Jadi yang jelas gue cuma pengen tahu aja bedanya di mana, dan gue berharap sih ini bagus banget gitu cuy. Rem gue nggak terlalu pakem. No. Ngeri juga nih. Rem belakang gue udah mulai tipis. Jadi waktunya diganti udah. Alright.
Kalau di siang hari sih kalau gue bilang kayaknya lebih bagus deh, karena memang pencahayaannya cukup. Kalau sore mungkin rada mulai berkurang ya segi pencahayaan, apalagi malam tuh. Tapi malam bagus juga kayaknya kalau misalnya lewatin perkotaan, karena kalau lewat pinggiran-pinggiran tuh jarang lampu jalanan, cuy. Oke oke, siap. Oke, di depan agak terlihat sedikit menumpuk kendaraannya, tapi masih lancar jaya, jalan masih ngalir gitu. Oh ya, buat kalian yang beraktivitas di siang hari, jangan lupa selalu berhati-hati dan selalu menjaga keselamatan, karena selamat itu, keselamatan itu nomor satu, cuy, ya kan? Alright. Cobain ke Mangga 2. Ini ke arah Mangga 2. Ini juga pengen tahu hasilnya. Tapi gue udah penasaran ya, sampai sini aja kali ya. Ntar di depan. Ntar kok bagus ke arah Mangga 2 nya lanjut lagi. Alright. Kalau keluar nggak jelas gitu, cuy. Jadi keluar-keluar cuman pengen nyobain kamera gitu kan. Jadi rada bingung juga gitu, nggak bawa perlengkapan. Kalau misalkan baterai habis gimana-gimana itu gua nggak mikir ke sana, cuy. Nggak apa-apa lah, bisa nyusul entaran aja. Yang penting bisa ketahuan aja hasil yang satu ini kayak gimana gitu. Aduh, girang banget gua. Susah nih. Oh, bisa nyalip ternyata. Alright. Woo! Pokoknya sampai depan dulu kali ini udah cukup, sampai di sini dulu karena gue penasaran hasilnya, cuy, gimana, cuy. Takutnya nanti gue lama-lama nge-vlog akhirnya jelek, kameranya kurang pas, nyorotnya entah terlalu ke kanan terlalu ke kiri, gue nggak tahu. Jadi mungkin segitu aja video dari gue hari ini. Dan mungkin gua bikin vlognya di hari Minggu depannya lagi. Oke. Karena gua biasanya bikin hari Minggu doang, cuy, kalau ngevlog-ngevlog motor begini. Alright. Oke, sampai di sini aja.